Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel yang spektakuler, channel Iman Laslos. Kali ini kami akan melakukan penelusuran di sebuah perkuburan warga. Karena ini sebuah requestan ya. Seorang warga datang ke tempat saya, katanya untuk menetralisir di perkebunannya karena sering ada gangguan dari makhluk-makhluk astral. Mereka mengundang saya dan saya langsung datangin tempatnya dan kita mulai Mas Evi. Ini perkebunan pemirsa. Perkebunan pohon albasia. Di sini juga saya udah merasakan aura-aura yang kurang baik ya. Udah disambut ya, Om? Udah ada sambutan ini. Terdengar suara ada suara seperti langkah kaki. Mungkin mereka mulai terganggu atas kedatangan saya. Sambutannya sungguh apa namanya ya? Sambutannya sungguh membuat bisa menggentarkan hati. Sudah mulai terasa, awalnya sudah mulai panas, ini terasa. Sebenarnya bukan cuman satu ini Mas Epi pemirsa, ini sangat banyak sekali sangat di sini, banyak, ya? Sangat banyak sekali. Cuman ada satu yang sangat saya rasakan paling negatif di sini ya. Auranya sangat tidak enak di badan. Ya, paling di dekat-dekat sini aja ya Om ya. Ya masih dekat ini kan? Masih dekat ini perkebunan ini juga masih dia masih tinggal di sini. Mungkin dia lagi ngeliatin kita. Tapi ini pekarangan lumayan luas. Ini sangat luas sekali pemirsa pekarangannya. Kesana masih sangat luas. Kita belum tahu ini di sebelah mana dia tinggal. Tapi saya udah mulai merasakan. Ini kita udah disambut dengan suara ini ya. Suara tokek. Itu biasanya sudah mulai mendekati kita ini. Itu ada panggung apa itu? Ini gubuk, mungkin buat istirahat ya, yang punya perkebunan sini. Mungkin kita lebih ke sana lagi Mas Evi. Harus hati-hati Mas Epi, takutnya ada ular ya. Ini pekarangan sepertinya jarang di ini, jarang dibersihkan. Makanya makhluk-makhluk astral itu suka yang tempat yang kotor-kotor Mas Epi, Mirsa. Ini juga ada pohon ini pohon nangka ya. Apa Om? Saya seperti melihat kelebatan ya, ada yang berkelebat. Terus sangat cepat sekali pemirsa. Dia seperti melayang. Saya lari mengejarnya, ternyata dia udah nggak kelihatan, mungkin dia sembunyi lagi. Ini baru awal udah kayak gitu Om. Ini
Sudah mulai merasakan bau yang gak enak ini Mas Epi, pemirsa. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ini baunya sangat menyengat sekali, Mas Epi, pemirsa. Kita coba ke sana, Mas Epi. Saya merasakan ini aura-auranya sebelah sana, Mas Epi, pemirsa. Coba naik. Terus Mas Epi, terus. Ini kayaknya seperti yang kejar saya tadi, Mas Epi. Pindah ke sini. Tadi kan saya mengejarnya di sana ya. Saya merasakan di sana, Mas Epi. Astagfirullahaladzim, Om. Apa itu, Om? Itu sepertinya sosok pocong, pemirsa, Mas Epi. Ini yang mungkin dikatakan nama warga yang punya kebun ini ya. Ini yang suka jahil ini. Kita deketin. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ada yang lempar, Om. Pernah nggak ada apa-apa ya. Tapi kamera jangan terlalu dekat, Mas Epi. Ini auranya sangat negatif sekali. Mungkin saya sedikit akan saya kunci dulu sebentar ya. Jadi dia tidak lari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Saya akan sedikit berinteraksi dengan dia. Apa dia yang suka mengganggu di sini? Assalamualaikum. 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 Apa kamu yang suka mengganggu warga di sini? Kalau warga lagi beraktivitas, apalagi lewat di sini? Katanya iya pemirsa, dia yang suka mengganggu di sini. Mungkin dia merasa terganggu kalau ada orang lewat. Jadi dia suka muncul di sini. Biar warga takut, coba jangan lewat sini. Sebaiknya kamu pergi. Dan jangan di sini, karena ini tempat warga beraktivitas. Sebaiknya kamu harus pergi dari sini. Mukanya penuh tanah, Om. Ya, itu mukanya penuh tanah yang diduga seperti darah-darah ya. Dia nggak mau pergi, pemirsa. Mungkin saya akan menghilangkannya. Coba Mas Epi, yang saya kasih mau tadi. Oh, ini, Om. Ini saya menggunakan media garam, pemirsa, untuk menetralisir dia supaya tidak mengganggu lagi. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Pergi kamu. Pergi kamu. Allahu Akbar. Pergi. Saya akan sedikit untuk berdoa ya pemirsa supaya dia cepat perginya. Ini medannya sangat susah sekali. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dia masih belum mau pergi Mas Epi ya. Dia masih ada. Saya akan coba menghilangkannya. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Mas Epi sudah tidak terlihat di kamera. Alhamdulillah, Om. Ini sosok ini sangat, apa namanya itu, sangat nakal sekali dan juga sangat bandel sekali dia. Saya sudah siram pakai garam tadi ya. Tapi dia masih ngotot dan terpaksa saya menggunakan cara lain juga supaya agar lebih sempurna lagi dan dia tidak akan datang lagi ke sini. Di sebelah mana lagi, Om? Kira-kira Om masih ada, Om? Coba kita ke sana sebentar, Mas Devi.
Sebenarnya di sini sangat banyak sekali ya. Saya merasakan aura-auranya di sini. Ini sangat dalam sekali, ini sepertinya seperti kali ini Mas Epi ya. Oh, sangat curam itu Om. Curam sekali pemirsa, sangat dalam sekali ini. Ini di sini tempatnya sangat ini sekali pemirsa, sangat mistis sekali ya. Gimana Mas Epi, kita lanjutkan apa mungkin sudah cukup? Kita lanjutkan lagi Om. Okay. Saya masih penasaran soalnya ini Om. Oke, okay, kalau begitu kita ke sana apa? Di atas tadi, astagfirullahaladzim. Saya merasakan sih aurinya sebelah sana Mas Epi ya. Tapi saya merasakan ada yang lebih negatif lagi Mas Epi. Di sebelah sana Mas Epi, saya merasakan. Coba ke sana kameranya. Tapi jangan terlalu dekat Mas Epi. Ini sangat berbahaya sekali sebabnya ini. Sangat negatif sekali. Muncul Om. Bisa dilihat di kamera? Dia sudah menampakkan diri. Assalamualaikum. 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 Apa kamu juga ya suka sering mengganggu di sini? Oh iya, katanya dia sering diajak sama yang tadi di sana ya. Sama pocong tadi suruh mengganggu warga di sini. Sebaiknya kamu jangan mengganggu lagi sebab teman kamu sudah saya hilangkan tadi yang di sana. Jadi kamu juga harus pergi dari sini karena ini tempat warga. La haula wala quwata illa billahil adzim. Allahu akbar. Allah. Ini energinya sangat kuat sekali pemirsa. Saya harus menggunakan garam ya untuk menghilangkannya juga. Jadi saya masih ada tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gimana Mas Epi? Masih terlihat di kamera? Sudah pergi Om. Sudah hilang ya. Jadi sosok ini temannya yang tadi Mas Epi. Teman pocong tadi. Alhamdulillah ini sudah bisa saya netralisir ya. Dia tidak akan bisa datang lagi ke sini. Gimana Mas Epi, masih penasaran untuk mencari lagi? Aduh, penasaran saya sudah terjawab semua Om. Coba ini udah malam juga ya waktunya. Pemirsa selalu datang kegelapan yang tergelap sebelum datangnya fajar. Saya Om Janim dan kameramen Mas Epi mohon pamit. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel Iman Laslos. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.